Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya melaporkan langsung dari Geraha Persib. Tepat di layar Anda terpampang atau nampak bus Persib, bus yang akan mengantarkan tim Persib Bandung menuju Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk menghadapi pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Dewa United yang akan digelar di Stadion Pakansari besok 20 Maret 2023 pukul 3 sore. Kita lihat ya bagaimana antusias dari para boboto yang menantikan keberangkatan dari tim Persib Bandung, seraya mendoakan agar tim Maung Bandung dapat meraih poin penuh di laga besok dan juga kembali merebut posisi peringkat 2 yang sempat diambil oleh Persija Jakarta. Di 6 laga tersisa di kompetisi Liga 1, poin penuh menjadi target dari tim Maung Bandung untuk bisa memastikan diri atau mengunci gelar runner-up di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Kita lihat ya bagaimana antusiasme dari para bobotoh yang sudah mengantri sejak beberapa waktu lalu di Geraha Persib ya. Kita coba wawancara dulu ya. Kita coba tanya-tanya terkait keberangkatan tim Persib. Oke. Nah, kita ada pemain Persib nih yang datang nih. Kita tunggu ya. Siapakah yang datang pada hari ini? Rai, sini aja. Nah, untuk siapa yang datang? Kita lihat. Kita langsung dikerubungi para pemain. Oh ya, itu BK Putra yang datang ya. Ya, sini Beckham. Beckham hadir. Masuk di bus. Kita coba tanya-tanya dulu ya. Teh, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dari Tribun Jabar. Mungkin datang ke sini dari jam berapa, Teh? Namanya siapa dulu? Ridwan. Ridwan sama? Nabila. Datang dari Bobotoh kan? Dari jam 5. Ya. Datang dari? Dari Loi Panjang. Dari Loi Panjang. Memang suka tiap tim Persib Bandung? Baru ini doang. Baru ini doang. Nah, Persib Bandung lawan Dewa United besok. Apa harapan dari Bobotoh untuk pertandingan besok? Menang sih. Semoga menang. Menang, raih 3 poin ya. Iya. Nah, kalau untuk golnya berapa-berapa mungkin? Dari 2-0. Ridwan? 2-0. 2-0, pencetak gol? Tapi tadi sama Ciro. Sama Ciro. Kalau dari Nabila? 3-0. Berarti ada nama satu, siapa lagi ya? DDS 2 sama Ciro 1. Oh, DDS 2, Ciro ya. 1 ya berarti. Kenapa nggak fans sama David Tebrasi sama Ciro? Aku lebih ke Ciro. Lebih ke Ciro ya, kenapa? Mungkin saya jelaskan deh. Kasih kayak bagus mainnya. Bagus pemain main. Pemain asing juga. Oh, pemain asing ya itu. Kalau dari Kang Ridwan, DDS kenapa? Bagus, kuat menguasai bolanya. Udah itu. Oke, okay, siap. Kan Persib Bandung berarti kalau misalnya bisa dapat 3 poin kembali ke peringkat kedua ya, nyusul Persija Jakarta. Mungkin selain kemenangan apalagi yang mungkin doa atau harapan yang ingin sampaikan oleh Boboto kepada para pemain? Semoga ke depannya lebih baik lagi dan cari kemenangan lagi. Sisa laga tersisa ya? Sisa laga. Oke, siap. Makasih ya. Yo, siap. Ya, itu mungkin tadi harapan yang disampaikan oleh para boboto di Geraha Persib untuk mendoakan tim kebanggaan Persib Bandung meraih kemenangan. Ini ejerannya.